Pemula dan kulitnya berjerawat, aku ada rekomendasi produk eksfoliasi. Ini day one pertama aku nyobain produknya. Kebetulan ada jerawat yang masih belum kempes. Ini day two dan kalian lihat ini jerawatnya lebih kempes. Oh ya, ini seling 1 hari dan yap, ini dia produknya dari Teddy Club. Ini adalah 2-in-1 wash off mask dan eksfoliasi. Dia ada BHA-nya alias salicylic acid, makanya bisa sekaligus mengeksfoliasi kulit kalian. Bisa dipakai untuk kulit kering karena ada honey-nya. Selain itu ada niacinamide untuk mencerahkan. Tenang aja, jangan resah, jangan gelisah. Harganya under Rp90.000 dan sudah BPOM. Saatnya menggunakan chemical exfoliator check. Yang aku pakai kali ini adalah brightening face filling gel. Tuh lihat, kotor banget kan? Dan afternya ini kulitku terlihat lebih halus dan cerah. Teksturnya lembut banget karena dia berupa gel. Cara pakainya juga gampang banget bunda. Ini tinggal digosok pelan-pelan aja dan wow, langsung keluar semua kotoran dan dakinya. Ini brand lokal, cocok untuk kulit berjerawat dan sensitif. Tentunya aman karena sudah BPOM. Siapa yang umurnya 14 tahun tapi takut buat eksfoliasi? Padahal kulitnya berkomedo, kusam, dan bertekstur. Kalian bisa banget cobain Gentle Exfoliating Cream dari High Queen. Mengandung mandelic acid yang termasuk golongan AHA terendah, jadi aman buat kulit sensitif. Diamkan 10 menit dan kulit mati langsung terangkat. Dan ini mengandung propolis dan seawater, bisa mencegah jerawat dan komedo. Bisa menyambarkan garis halus, dan tenang aja, produknya sudah BPOM. Exfoliasi time. Kali ini aku mau eksfoliasi pakai filling gel dari Ready Skin. Caranya gampang banget, tinggal gosok-gosok aja gelnya ke muka sambil digerakkan memutar seperti ini selama 1 menit. Kemudian bilas dengan air dan hasilnya terasa banget lebih halus. Cukup gunakan 2-3 kali dalam seminggu. Dan jangan gunakan jika kulit sedang iritasi, bengkak, luka, atau berjerawat yang meradang. Eksfoliasi tapi gel, wah jarang banget gak sih? Jadi ini aku jadwalnya untuk eksfoliasi. Kali ini aku pakai yang gel dan pas dipakai ini super duper dingin. Tapi emang ada sensasi cekat-cekitnya. Tenang aja, kerja eksfoliasi emang seperti itu. Ini aman untuk kulit yang sensitif, dia tuh bagus banget untuk meratakan warna kulit. Setelah pemakaian kulit jadi cerahan banget dan lembab gitu gak sih? Oh ya, ini produknya dari Ertos yang mengandung 10% AHA dan 5% BHA. Yang diperkaya dengan vitamin B5, yuk langsung kepoin! Itu dia rekomendasi 5 produk eksfoliasi gel dari aku. Semoga bermanfaat untuk kalian semua ya. Jangan lupa, gunakannya jangan setiap hari guys. 2-3 kali aja dalam seminggu. Supaya kulit kalian gak over eksfoliasi. Mungkin segitu aja ya racunku kali ini. Semoga bermanfaat, semoga keracunan. See you next video. Assalamualaikum.